Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 4, sehat ya? Ya, semangat selalu ya sayang ya. Kali ini di sini akan menemani kalian belajar tentang analisis puisi ya. Nah, anak-anakku semuanya, puisi adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Untuk kali ini kita akan fokus menganalisis isi sebuah puisi. Nah, sayangku, sebelum kita berpraktek menganalisis sebuah puisi, yuk kita ingat-ingat kembali beberapa ciri-ciri yang ada di dalam puisi. Yang pertama, puisi merupakan kumpulan baris-baris ya yang berisi kata-kata yang indah. Nah, puisi ini berbentuk bait. Di dalam bait tersebut terdapat baris-baris kata yang memiliki diksi dan rima yang indah. Di dalam sebuah puisi terdapat juga tema-tema atau isi puisi. Nah, yang kedua ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat yang kita pakai di dalam puisi. Nah, yang ketiga ada rima. Rima adalah irama atau huruf terakhir pada baris-baris puisi agar enak atau indah dibacakan. Nah, yang keempat ada pesan. Pesan adalah amanat yang tersembunyi di dalam puisi yang ditujukan kepada pembacanya. Dan yang terakhir adalah suasana. Nah, puisi ini terbentuk atas dasar suasana-suasana yang berbeda. Ada suasana gembira, ada suasana semangat, ada juga suasana sedih. Tergantung dari pembuat puisi ingin menyampaikan terkait tentang suatu hal ya nak ya. Nah, suasana ini bisa kita cermati dari kata-kata yang ada di dalam puisi. Cermati, kemudian rasakan, baru kita dapat menyimpulkan suasana yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan langsung menuju ke materi kita yang inti, yaitu tentang analisa puisi. Di sini sudah menghadirkan sebuah puisi tentang cita-cita yang ditulis oleh Angelika. Sebelum kita menganalisis bersama dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sampingnya, di sini akan bacakan puisi ini untuk kalian. Cita-citaku, karya Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayung, seakan selalu berbisik, aku ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, itu sebuah puisi yang berjudul Cita-Cita. Nah, mari anak-anak kita berdiskusi bersama untuk menganalisis puisi tersebut ya. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah di sini siapkan. Yang pertama, apa judul puisi di samping? Ya, judulnya adalah Cita-Citaku. Yang kedua, siapakah pengarangnya? Angelika. Ya, betul sekali. Pengarangnya bernama Angelika ya, nak ya. Nah, yang ketiga, apa tema puisi tersebut? Ya, temanya tentang cita-cita. Biasanya pada judul kita bisa melihat tema sebuah puisi ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang keempat. Apa cita-cita yang dimaksud dalam puisi tersebut? Pemain biola, betul, pintar ya. Yang kelima sekarang, berapa jumlah baitnya? Ayo kita lihat berapa jumlah baitnya. Bait itu adalah kumpulan baris-baris kata dalam puisi. Yuk, berapa? Di situ sudah ada kelompok-kelompoknya ya. Ya, satu kelompok itu namanya satu bait. Berarti dalam puisi tersebut terdapat tiga bait. Betul ya. Nah, sekarang berapa jumlah baris pada tiap baitnya? Kita hitung. Bait pertama ada berapa baris? Ada empat baris. Bait yang kedua dan bait yang ketiga juga ada empat baris kalimat ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir.
Tuliskan rima pada bait pertama. Rima adalah huruf terakhir pada baris-baris syair puisi. Ya, betul. Ya, rimanya adalah KU KU. Berarti bait yang pertama memiliki rima dengan pola ABAB. Nah, sekarang kita akan ke bait yang kedua. UA UA. Nah, baitnya juga berselang-seling ya, Nak ya. Sekarang kita ke bait yang ketiga. I I NN. Ya, betul sekali. Ya, sekarang kita akan menulis hasil pertanyaan-pertanyaan itu ke dalam sebuah tabel berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, dari hasil analisis melalui pertanyaan tadi, lalu hasilnya kita akan tuliskan di dalam tabel ya, seperti yang anak-anak lihat di slide yang di depan anak-anak. Nah, judulnya tentang apa? Cita-citaku. Pengarangnya Angelika. Temanya tentang cita-cita. Jumlah baitnya ada 3. Rimanya bait yang pertama KU KU, bait yang kedua UA UA, bait yang ketiga II NN. Nah, suasana yang terlihat dalam puisi tersebut adalah suasana semangat dalam meraih cita-cita ya, Nak ya. Ya. Nah, isinya tentang apa? Isinya tentang seorang anak yang mencintai musik karena menurutnya musik itu membuatnya tenang. Ia ingin menjadi seorang pemain biola, maka ia berusaha dengan keras untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, walaupun akan ada rintangan yang menghadang. Nah, amanatnya apa? Amanatnya adalah kejarlah cita-citamu dengan sekuat tenaga. Nah, itulah anak-anak analisis kita tentang sebuah puisi. Berikutnya akan ada puisi. Silahkan anak-anak menganalisisnya, kemudian tulis hasil analisis di buku tulis masing-masing. Selamat belajar ya, Nak ya. Setelah ini nanti ada worksheet yang bisa kalian kerjakan terkait tentang materi hari ini yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semangat selalu ya, sayang ya. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.